Nomor 9, sampah yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terganggunya aliran air dan terjadi proses pembusukan sampah oleh mikroba sehingga menyebabkan kematian ikan-ikan. Hal ini disebabkan oleh, ya, jawabannya adalah A, ya, oksigen yang digunakan untuk pembusukan meningkat. Jadi misalnya ada air, ya, perairan gitu, banyak sekali sampah. Nah, sampah ini akan diuraikan oleh mikroba. Dalam proses penguraian sampah itu banyak membutuhkan oksigen yang sedianya digunakan oleh ikan untuk bernapas. Ikan jadi mati. Ya. Nah, ini contohnya, kita googling. Nah, ini iklan ikan mati karena tumpukan sampah yang ada di aliran sungai. Kita lihat airnya itu sampai menghitam gitu, kebanyakan sampah, ya. Nah, seperti ini sampah yang diuraikan oleh mikroba ini akan mengkonsumsi banyak oksigen untuk proses penguraiannya. Oke, kita kembali ke soal lagi. Jadi nomor 9, mantap ya, jawabannya adalah yang A.